Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang sama-sama dikasihi Tuhan. Bagaimana keadaan hari ini? Saya berdoa semoga kita semua dalam keadaan sehat. Dan jika ada yang dalam kelemahan tubuh, kiranya Tuhan menjamah, Tuhan pulihkan dan mengangkat segala macam kesakitan yang dialami. Berjumpa lagi dalam Renungan Harian Toraya, edisi Selasa, 20 September 2022. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami datang menghadap tahtamu yang kudus. Seraya mengucap syukur dan terima kasih, karena atas kemurahan Tuhan, kami boleh diberikan hari yang baru. Dan kami memohon, kiranya Tuhan memelihara kami dalam apapun yang akan kami kerjakan di sepanjang hari ini. Ya Bapa, sebentar kami juga akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menghapuskan kami dari dosa dan pelanggaran kami, baik yang sengaja ataupun yang tidak sengaja. Bersabdalah ya Tuhan, karena sesungguhnya kami sedia untuk mendengar. Amin. Firman Tuhan terambil dari kitab Yeremia, pasal yang ke-10, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Di bawah judul Allah yang hidup dan berhala-berhala. Dengarlah firman yang disampaikan Tuhan kepadamu, hai kaum Israel. Beginilah firman Tuhan. Janganlah biasakan dirimu dengan tingkah langkah bangsa-bangsa. Janganlah gentar terhadap tanda-tanda di langit, sekalipun bangsa-bangsa gentar terhadapnya. Sebab yang disegani bangsa-bangsa adalah kesia-siaan. Bukankah berhala itu pohon kayu yang ditebang orang dari hutan, yang dikerjakan dengan pahat oleh tangan tukang kayu? Orang memperindahnya dengan emas dan perak. Orang memperkuatnya dengan paku dan palu, supaya jangan goyang. Berhala itu sama seperti orang-orang di kebun mentimun. Tidak dapat berbicara, orang harus mengangkatnya, sebab tidak dapat melangkah. Janganlah takut kepadanya, sebab berhala itu tidak dapat berbuat jahat dan berbuat baik pun tidak dapat. Tidak ada yang sama seperti engkau, ya Tuhan. Engkau besar, dan namamu besar oleh keperkasaan. Siapakah yang tidak takut kepadamu, ya Raja bangsa-bangsa? Sungguh, kepadamulah seharusnya sikap yang demikian. Sebab di antara semua orang bijaksana dari bangsa-bangsa, dan di antara raja-raja mereka, tidak ada yang sama seperti engkau. Berhala itu semuanya bodoh dan dungu. Petunjuk dewa itu sia-sia, karena ia hanya kayu belaka. Perak kepingan dibawa dari Tarsis, dan emas dari Ufas. Berhala itu buatan tukang dan buatan tangan pandai emas. Pakaiannya dari kain ungu tua dan kain ungu muda. Semuanya buatan orang-orang ahli. Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi goncang karena murkanya, dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya. Amin firman Tuhan. Dari firman yang sudah sama-sama kita dengarkan, diberikan tema penyembahan yang benar. Penyembahan yang benar. Salah satu tantangan besar dalam kehidupan beragama orang Israel adalah penyembahan berhala. Bangsa-bangsa yang ada di sekeliling Israel mempraktekkan penyembahan berhala dalam berbagai bentuk. Mereka membuat patung sebagai gambaran dewa-dewi yang disembah, serta percaya kepada tanda-tanda alam yang ada di langit
dengan pemahaman yang mereka buat sendiri. Hal inilah yang akhirnya mempengaruhi orang Israel, sehingga mereka ikut melakukan dan mempercayainya. Akibatnya, penyembahan kepada Tuhan sebagai satu-satunya yang berkuasa diabaikan, bahkan dicemari. Untuk itulah Nabi Yeremia diutus Tuhan untuk menyampaikan pengajaran dan peringatan atas praktek penyembahan berhala yang sudah merasuki umat Tuhan. Nabi Yeremia dengan tegas menyebut perbuatan mereka sebagai sesuatu yang bodoh dan dungu karena menyembah buatan tangan manusia sendiri. Patung yang dibuat dan disembah adalah benda mati yang tanpa jiwa dan perasaan yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Nabi Yeremia mengingatkan orang Israel bahwa kekuasaan Tuhan adalah kekuasaan yang melampaui segala kuasa yang ada. Kekuasaan tersebut telah terbukti dalam sepanjang sejarah yang tidak hanya dilihat dan diketahui oleh orang Israel, tetapi juga oleh bangsa-bangsa lain dan menggetarkan banyak bangsa. Bapak Ibu sekalian yang sama-sama dikasihi Tuhan, kita semua tahu bahwa kekuasaan Tuhan tidak bisa disejajarkan dengan kuasa apapun, termasuk berhala sebagai hasil ciptaan tangan manusia. Karena itu, ibadah dan penyembahan yang benar adalah ibadah yang hanya ditujukan kepada Allah berdasarkan ketetapan-ketetapan Allah di dalam firman-Nya. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, kami rindu melakukan ibadah dan penyembahan yang benar, yang hanya ditujukan kepada Allah yang hidup. Kiranya Engkau melayakkan kami, anak-anak-Mu, menjadi penyembah yang sejati. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Izinkan kami melangkah penuh dengan sukacita, penuh dengan semangat yang baik. Apapun yang kami kerjakan hari ini, kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Mampukan kami menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Dan mampukan kami menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana dimanapun Tuhan menempatkan kami. Tuhan, pada kesempatan pagi ini juga, kami hendak mendoakan untuk anggota Gereja Jemaat Bethlehem yang sedang dalam kelemahan tubuh, entah karena lansia atau dikarenakan sakit, baik yang di rumah sakit ataupun yang dirawat di rumah, Tuhan pelihara berkati. Obat-obatan, makanan, minuman, atau apapun yang dikonsumsi, kiranya itu membawa kesembuhan dan kebaikan. Kami juga mendoakan untuk proses verifikasi yang dalam beberapa hari ke depan akan dilaksanakan, Tuhan berkati sehingga boleh berjalan dengan baik. Kami juga mendoakan untuk rencana pernikahan anggota gereja kami. Tuhan memberkati sehingga segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya, Tuhan yang selalu turut campur tangan. Ini doa kami, Tuhan. Berkati Bapak Pendeta, berkati Penatua Diaken, berkati juga proses pemilihan penatua diaken yang sedang berlangsung di Gereja Toraja Jemaat Bethlehem. Biar nama Tuhan yang boleh dimuliakan, dan biarlah Tuhan yang memilih orang-orang yang terbaik untuk melayani Engkau. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.